Candy Catcher atau claw machine kayak di Time Zone, Amazon atau Fun City gitu. Nah, ini dimensinya lumayan gede ya. Nah, ini dia punya kotak bagian luarnya. Nah, spesifikasinya ini joystick atas bawah kiri kanan untuk clawnya naik turun sama masukin coin. Terus untuk timernya, ini tombol lampu bisa dimatikan dan dinyalakan. Ini switch untuk timer mau 30 second, 60 second atau 90 second atau detik. Nah, ini tampak lengkap ini. Ini lampu bisa gonta-ganti, switch-nya ada di sini. Mau dinyalain bisa, dimatiin bisa. Terus ini clamp atau jepitannya. Ini price box atau kotaknya. Doll price ini kan dia kosong nih. Cuma dapat bola gini aja. Bola gini ini isinya kosong. Nah, kosong gini. Ini nanti dapat 10 piece. Ini bisa diisi permen, coklat atau mainan-mainan kecil supaya anak-anak lebih penasaran dan lebih aktif untuk mainnya gitu. Karena kan mereka misalkan dalamnya ada permen nih. Supaya dapat permen itu mereka harus main ini dulu baru bisa dapat permen gitu. Ya, sensor motoriknya biar lebih bekerja dengan pikirannya biar lebih berkembang. Oke. Nah, ini bagian sini, ini konsol yang tadi saya jelasin sebelumnya. Terus sini tempat koinnya. Ini switch timernya. And ini coin storage atau tempat koin. Setelah kita masukin dari sini, nanti keluarnya di sini. Aksesoris atau perlengkapan penjualan ya. Dapat satu mesin, claw machine, sorry. Terus ballnya ini 10, kabel USB 1, tidak termasuk charge adapter, cuman kabelnya aja. Ini bisa dicolok ke terserah mau komputer, laptop, charger handphone atau power bank atau apa aja yang bisa ngeluarin setrum via kabel USB. Ya. Koin, ini dapat 12 koin. Bagian bawah ini adalah kompartemen baterai. Jadi dia itu bisa pakai dua power kayak gini kan. Bisa via kabel USB atau baterai tipe D 3 piece. Nah, tipe D ini adalah baterai yang paling besar yang dipakai untuk senter zaman dulu ya, yang gede sekali itu. Ini cara mainnya ada di sini. Pertama setel timernya mau 30, 60 atau 90 second. Udah itu kita masukin koin, tinggal dimainin joysticknya. Kalau kira-kira udah dapat, diturunin clawnya, ya kan? Pindahin ke box untuk keluarin, selesai, dapat hadiah. Oke, ini barangnya nih. Tampak bagian bawah ini kompartemen baterai ya. Bentar nih. Tipe D. 1, 2, 3, 3 piece. Mau pakai baterai boleh. Mau pakai charger adapter juga boleh. Tapi disarankan pakai charger adapter supaya nggak boros baterai. Jadi kita langsung tes saja. Oh iya. Bola ini dimasukin dari atas ya. Ini bisa dibuka, tinggal dimasukin satu. Oke. Tinggal ditutup lagi. Nah, ini tinggal di di sini ada switch-nya ya. Switch off, suara kecil, suara paling besar. Contoh, ini saya pakai power bank biar ngetesnya gampang. Ini switch off, suara kecil, nyala. Suara besar atau mentok. Lampu ini mati. Oh sorry, ini nyala. Ini mati. Nyala, mati. Oke. Nah, ini koinnya nih. Koin plastik untuk anak-anak mainan. Jadi semuanya ini udah aman untuk dimainin sekecil lah. Ya, kita coba main timernya 90 detik. Masukin koin. Oh, tidak dapat. Ini untuk turun, kiri, kanan. Nah, ini untuk clawnya naik turun.
Nih. Pokoknya persis kayak yang kita main di Time Zone, Amazon atau Fun World gitu. Kalau keki main di tempat gituan gak dapat-dapat, ya bolehlah beli mainan ini buat main di rumah, buat pelampiasan. Wah, tidak dapat. Akhirnya. Oke, langsung digeser sebelum timer habis. Dapat deh. Kosong. Karena belum diisi. Ya, isinya nanti diisi sendiri. Ini ada manual petunjuk penggunaannya juga. Oke. Difokusin. Kalau ini yang tadi masuk lewat sini, keluarnya di sini nih. Nah, ya, oke, sekian, terima kasih.